Reporter salah satu stasiun televisi swasta nasional mendapat kecaman publik setelah terpergok tertawa dan membuat lelucon kakek berkursi roda saat pemakaman Eril Kamumtaz pada Senin 13 Juni 2022. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik saat sang reporter melakukan siaran mengalami kebocoran audio. Siaran langsung stasiun televisi swasta nasional yang mengalami kebocoran audio itu diunggah ulang oleh akun Instagram @rumpi_gosip dan konten mendapat kecaman. Sebelumnya diberitakan, warga tumpah ruang mendatangi lokasi pemakaman Emeril Kamumtaz, saputra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Atalia Praratia di Cimaung, Kabupaten Bandung. Lalu lintas di depan lokasi pemakaman pun menjadi padat, beberapa kali bahkan terpantau tak bergerak. Lokasi pemakaman Eril sendiri berada di lahan keluarga, tepatnya di Kampung Geger Beas, RT 1 RW 5 di lingkungan Islamic Center Baitul Ridwan.